Oke guys ya, ini adalah bukti dari aplikasi kali ini yang dimana terbukti membayar guys ya. Silakan ajukan pelunasan untuk mengajukan kembali pinjaman yang baru. Pinjaman dapat dicairkan di hari kerja yang sama. Nah, bisa kita lihat informasi tagihan. Tagihan Anda akan segera jatuh tempo. Anda memiliki tagihan sebesar Rp1.240.000 dan jatuh temponya sudah diterakam. Pastikan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Bank BNI melalui nomor FA guys ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah buktinya. Oke, bagaimana tutorial lanjutannya? Simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Aldino TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu meng-share terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya. Terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Aldino TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Dimana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh, kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga di sini ya. DC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save link ya guys namanya ya. Jika sudah, kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau mendownload yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya, tunggu linknya sampai selesai, jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 5 4 3 2 1. Nambah bener guys ya. Iya, oke, udah selesai. Di
sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Tunggu, sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menurut langsung? Kita lihat hasilnya. Dan hasilnya terdapat langsung download link ya guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet, kalian hanya klik di link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian seperti biasa selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini kita comeback lagi untuk sharing seputar pinjol lagi guys ya. Dimana di kali ini aplikasinya limitnya beragam guys ya, yang ini dari 1 juta maupun sampai puluhan juta. Nah, kalian dapat coba gilby saja, semoga saja diaksesi oleh pihak aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian. Dan juga aplikasi ini masih terbilang ilegal, dan juga di channel ini pun banyak sharing guys ya, maupun yang ilegal dan juga legal. Kalian dapat coba saja, dicek videonya, semoga saja dapat cair agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari kalian guys ya, yang sedang kepepet tentunya. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran untuk tutorial review video aplikasinya di video ini? Tapi sebelum videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu guys ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus untuk sharing seputar pinjol di aplikasi ini. Oke, bagaimana tutorialnya, langsung saja Ciki Bro. Oke guys ya, aplikasi di kali ini yakni bernama Dana Pratama. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat dulu secara gratis, terdapat di linknya di deskripsi video kali ini guys ya. Dana Pratama, solusi terbaik untuk keuangan Anda. Tampilan awalnya seperti ini, aplikasinya bisa kalian unduh di link deskripsi. Tampilannya seperti terdapat orang guys ya di kantor. Oke, sebagai contoh langsung saja kita next ke ajukan pinjaman sekarang. Seperti biasa, ke langkah selanjutnya kita harus mensertifikasi terlebih dahulu. Dan caranya kita harus mengisi 5 sertifikasi guys ya. Untuk menginput yakni nama, NIK, KTP, nomor WhatsApp, jenis kelamin, tanggal lahir guys ya. Pastikan untuk namanya seperti KTP, NIK-nya yang ada di KTP atau di KK kita, dan nomor WhatsApp-nya yang benar agar pihak customer service dapat menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor yang benar tersebut. Untuk keadaan darurat ataupun yang lain guys ya, untuk jenis kelamin pria wanita pastikan, dan tanggal lahir sesuai KTP. Untuk pendidikan pun seperti itu, pekerjaan pun kalian isi. Selanjutnya yang alamat tinggal kita isi apa, provinsi, kota, kecamatan, dan juga kotak darurat kita harus menginput. Pastikan untuk penginputan kotak darurat kali ini kita sudah bersosialisasi terlebih dahulu oleh orang yang dituju agar tidak terjadi kesalahpahaman guys ya. Hubungannya apa, kita isi nama kontak dari orang tersebut dan juga masukkan nomor telepon kontaknya dari orang tersebut dari 12, dan pokoknya yang itu guys ya. Kalau sudah semua, kalian silahkan lanjutkan isian selanjutnya dari pekerjaan dan yang lainnya, rekening atau yang lainnya guys ya, seperti biasa pokoknya. Jika sudah semua, silahkan kalian ajukan saja, semoga saja kalian pun di ACC seperti yang sudah bukti tadi guys ya. Silahkan kalian ajukan di jam-jam kerja seperti jam 7-8-9 pagi sampai jam 3-4-an sore guys ya, semoga saja kalian di ACC oleh aplikasi ini. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.